Memanfaatkan botol bekas minuman, prajurit TNI Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur bersama warga menyulap menjadi ornamen yang menyerupai pohon Natal. Ornamen yang dibuat ini dalam menyongsong Hari Raya Natal yang akan dirayakan oleh umat Nasrani di perbatasan RI RDTL. Menyambut perayaan Natal pada tanggal 25 Desember mendatang, personel Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Pos Asumanu menggandeng warga serta kaum muda untuk memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan ornamen Natal yang menyerupai pohon Natal. Para personel dan warga bersama-sama mengumpulkan bahan bekas seperti botol kaca dan dikerjakan bersama-sama tepat di jalan masuk menuju Kapela Santa Ana Asumanu. Pohon Natal yang dibuat dari botol minuman bekas berwarna hijau yang kemudian disusun satu persatu di atas papan triplex secara melingkar hingga mengerucut membentuk pohon Natal. Pembuatan ornamen yang menyerupai pohon Natal ini juga merupakan salah satu bentuk kreativitas warga dan TNI dengan memanfaatkan barang bekas sehingga menghasilkan karya seni yang estetik dalam menyambut perayaan Natal di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Selain itu, dengan memanfaatkan barang-barang bekas ini dapat mengurangi dampak sampah rumah tangga. Selain mengerjakan ornamen yang menyerupai pohon Natal ini, para personel juga turut membuat kandang Natal dengan memanfaatkan bahan-bahan seperti bambu, alang-alang dari kebun milik warga. Personel Satgas membantu masyarakat membuat pohon Natal dari botol bekas bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam mempersiapkan perayaan Natal. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat mempererat tali persaudaraan antara personel Satgas dengan masyarakat sekitar penugasan. Baik, untuk pembuatan daripada pohon Natal ini satu salah satu upaya dari kami Pos Satgas Pamtas khususnya Pos Asumanu untuk memeriahkan daripada perayaan hari Natal yang nanti jatuh pada tanggal 25. Ini kami upayakan dengan mengambil bahan-bahan bekas yang ada di sekitaran pos kami yang botol-botol minuman yang kemudian kami rancang bersama dengan warga dimodifikasi sehingga seperti pohon Natal. Pembuatan pohon Natal yang unik ini merupakan kreativitas warga dan juga atas bantuan dari personel Satgas di Pos Asumanu. Personel dan warga bekerja sama dengan teliti dan hati-hati dalam pembuatannya agar hasilnya memuaskan sehingga umat Nasrani di daerah ini dapat merasakan momen Natal pada tahun ini. Gambarkan ini awalnya inisiatif dari Pos Pamtas RI RDTL Asumanu. Inisiatif itu sungguh dapat antusias dari masyarakat di sekitar, terlebih generasi-generasi muda yang ada di sekitar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Oh,
hidup kita ini. Bila dunia tak membesarkan aku, ini rasanya ku kembali. Wow.